Kalau iya semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Bisa? Bisa? Tepuk semangat dulu. Kita mulai tepuk semangat. Ah, kayak gitu sih. Kayak mana tuh? Namanya tepuk semangat, ya harus semangat. Iya. Ayo kita mulai lagi. Tepuk semangat. Oke. Nah, itu. Udah bisa juga lah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh allati la nabiya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Assalamualaikum ya rasulullah. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu. Para orang tua wali murid kami yang ikut berpartisipasi dalam acara P5 pada pagi hari ini. Kemudian yang Bapak sayangi dan yang Bapak banggakan, anak-anak didik kami dari kelas 1 sampai kelas 6. Baiklah, sebelum kita di 1 tahun ini kita telah melaksanakan kurikulum Merdeka kelas 1, 2, dan kelas 4 dan 5. Jadi pada pagi hari ini atau pada hari ini kita melaksanakan pameran atau festival.
الأول وتمام كل سوء ومعمل وصلاح شأن ظاهرا وباتنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا والدينا وأولادنا ومشايخنا في الدين مع الفضل والعافية بأن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفا والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولدي عدنان وعلى كل الله وبركاته ورحمة الله وبركاته Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini pagi yang cerah di hari Sabtu ini kita bisa berkumpul di lapangan kita SD 31 Pekanbaru dalam acara yang seperti anak-anak lihat yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, P5 yaitu program yang setiap tahunnya diadakan. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim acara Festival Panen Raya SD Negeri 31 Pekanbaru resmi dibuka. Tepuk tangan. Terima kasih kepada Ibu Kepala SD Negeri 31 Pekanbaru, kemudian kepada Ibu Komite, kami ucapkan terima kasih. Tun sedikit ya Bapak Ibu. Taman hijau banyak daunnya lebat. Dipelihara dengan senang hati. Karena salam saya disambut kurang hangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 31 Pekanbaru, kemudian Bapak Ibu para Majelis Guru SDN 31, Bapak Ibu Wali Murid dari SDN 31 Pekanbaru. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk hadir pada acara TISA Fair 2024 SD 31 dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan ke Nabi Muhammad SAW. Kasih tepuk tangan yang meriah dulu untuk anak kami Ahmad Syakir. Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih. Kasih tepuk tangan. Tepuk tangan ya nak.
maju sedikit ke depan. Iya, kasih tepuk tangan yang meriah.
Aduh, comel-comel. Kelas 2. Lanjut. Bersambung.
menonton, yang menonton mundur.
bagi. Apa ini? Yang jaga sebelah sini. Ah ini apa ini kelas 5 nih? Apa nih? Apa nih? Oh ini ya. Boleh sambil foto, iya. Bu. Kalau di harga berapa ini? Jelaskan nak sama Bapak Ibu. Dari botol, tutup botol. Tutup botol aqua. Dari bekas. Oh, berarti ini barang iya, sampah ya, Bu, iya, ya. Bukan dari sampah didaur ulang menjadi tempat tisu. Iya, tempat tisu luar biasa, cantik ya, Bu, ya. Ayo kan kelas 1. Ada enggak yang mau beli ini? Kalau ada enggak apa-apa kita jual juga. Kelas 1 menampilkan dari kelas 1. Ini apa namanya? Daur ulang. Karya daur ulang dari botol air mineral. Oke. Dibuat jadi gambar-gambar ini ya, Bu, ya. Cantik. Mungkin selain itu kita lihat ini kartun. Dari kardus ya. Dari kardus. Kardus. Ada kolase juga nih. Oh, ada kolase. Oh, ini ranting kayu nih, Bu. Jadi pada peserakan buat kayak gini ya. Iya, juga. Jadi anak-anak kita besok tahu dia pemanfaatan daur ulang sampah ya, Ibu ya. Oke, selanjutnya di stand berapa lagi nih kita? Stand kelas 4 apa saja nih? Cantik-cantik. Mana minyak tadi? Ah, tuh. Yuk, dari apa saja, Nak? Stand pamerannya. Sedotan, ini dari apa? Oh, stick es krim ya. Botol mineral. Ya. Kemudian yang di belakang kita ini apa? Apa namanya? Bintang, dibuat dari apa? Dari stick es krim. Dari juga, oh, dijual juga. Jadi Bapak Ibu, bagi yang berminat dengan hasil karya anak-anak kita ada tarifnya. Artinya kita jual bagi orang tua yang berminat. Ini kreatif ya, Bu, Pak, ya? Iya, kreatif. Kreatif. Dari barang bekas kita daur ulang jadi berbagai bentuk. Ini dari botol bekas setelah itu dibalut lagi dengan kardus. Iya, kami memang karya anak nih, Bu, anak yang buat. Daripada berserakan di rumah itu bagus juga ya, Bu, ya. Ini ada tabungan celengan juga. Kita pindah ke stand kelas 5A. Ayo kelas 5A. Apa nih, Pak? Apa nih? Ini kepo nih, apa nih? Ya, ini konsepnya tentang barang-barang yang ada di sekitar kita, baik barang bekas terutama ya. Ini ada bekas botol, kemudian ini juga kita ada sayuran. Ya, itu bekas rumput. Iya, bekas rumput. Tapi bukan bekas ini rumputnya. Rumput kering. Kemudian ini ada bekas-bekas stik dibuat rumah-rumahan. Kemudian ada bunga-bunga dari pipet. Banyak kan ini dari pipet. Pak, ini rumput tetangga enggak Bapak ambil nih? Ya. Oh, rumput tetangga. Tanya sama yang buat. Pak, ada bekas pacar enggak, Pak? Oh, enggak. Iya. Bekas pacar itu mantan pacar. Oke, yang ini, Pak. Yang ini kan mau tahu ini apa nih? Ini bisa di sini taruh tempat buku, ada pena-pena. Nah, di sini ada empat. Iya, hanya nih dari kardus. Kardus ya, Pak. Oh, ada lacinya. Ya, luar biasa. Kreatif ya. Ini celengan, Bapak. Iya, celengan. Dua hari penuh. Ini di sini saweran tadi, yuk. Enggak, ya. Ini malah. Celengan impak bisa juga. Ya, cantik-cantik ya, Pak, ya. Itu bekas itu masih, Bu. Cantik kali. Oh, di kita ini, Bu. Ya, kita sudah keluar, Bu. Luar biasa.
asupkan juga di orangnya. Lanjut ke stand. Kepala semua kami kepo nih, kepo nih. Kelas dua kepo kayaknya apa nih? Memanfaatkan barang bekas bapak. Oke. Oh, enggak ada. Aku dapat.
Ini kelas 1. Apa ini? Apa ini? Ini dia apa? Menunya bu, puding jamur 2000, aneka buah segar 3000, teh instan 2000. Aduh, jangan ada yang sama tuh. Tidak ada yang sama.